Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, fatah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu la ilaha illallah, shallallahu ala Muhammad rasulullah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antal ghafur rahim. Astagfirullahaladzim. Kameramen, ini sudah lab ini. Sudah ya. Oh, ya udah kita sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Kang Yan Guru alhamdulillah disambut oleh hujan ya. Kang Yan Guru akan mendatangi sarang dukun para pemirsa. Karena ini luar biasa sekali para pemirsa ya. Dukun musuh Kang Ujang Bustomi. Masih banyak sekali di sana teman-teman. Jadi ada puluhan dukun di sana. Ya semoga Kang Yan Guru selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini cuaca hujan. Ini ke sana jurang ya para pemirsa. Ini jalan gunung turun naik turun ya, teman-teman. Kang Yan mohon maaf sambil merokok karena memang cuacanya hujan, teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadamallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita intip dulu ya. Karena memang di sini tempat sarang dukunnya. Yang menyekap Ki Bungsu Kawangi, sahabat-sahabat, sepertinya keberadaannya di sini, sahabat-sahabat. Coba Kang Yan Guru akan langsung datangi dukun-dukun jahanam ini ya, sahabat-sahabat. Oke. Ternyata betul apa yang saya rasakan. Ternyata belum apa-apa Kang Yan sudah menemui banyak sekali dukun di sini, teman-teman. Kita intip saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rijal Goib, ya pembuka goib. Hadir. Assalamualaikum. Wey, kenaun sia di dia. Kenaun dia kan dia. Ayah naun sia kenaun di dia. Dia ngeganggu aing bae dia wani-wani asik ke wilayah aing. Aing sengaja masuk ke sini untuk menghancurkan kalian semua. Kodaran dia. Saya tidak takut, urusan mati hanya Allah, bukan dari dukun seperti kamu. Oh, dia nuaran Ayan Guru. Saya yang namanya Ayan Guru. Dia boga ilmu naon wanika dia. Saya tidak punya ilmu apa-apa, yang saya punyai hanyalah doa. Hayang pae astagfirullah ya. Kalau masalah urusan mati, hidup dan mati itulah hanyalah Allah yang menentukan, bukan di tangan kamu. Coba omong dia. Syalatip, 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 syalatip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Jabbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gagah oge dia nya. Menyerah kamu sudah. Bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Rasul. Insyaallah ya Muhammad, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Menyerah kau. Ilmu naon dia? Sebelum Allah memberikan ajab yang pedih kepada kamu, bertobatlah kau. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Oke, aman-aman. Biar dia sudah tumbang. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali. Ternyata banyak sekali. Betul apa kata Kang Ujang Bustomi. Di sini adalah sarang dukun. Dan rajanya dukun terletaknya di sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Kenaun sih adi dia. Tahan dia. Aing Ian. Oh.
iya dia anu orang yang guru. Betul. Anu sok nyatakan bangsa-bangsa aing. Iya. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Mana raja kamu sekarang? Ayo diburi. Rajanya Dukun Santet di mana sekarang? Ayo anak naon. Kamu jangan banyak bicara. Hah? Bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan salah saya, ini salah mereka karena mereka tidak mau bertobat. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bertobatlah kamu ke jalan Allah. Janganlah kau memuja iblis. Banyak cincong ujungai. Kalau kau memuja iblis, urusannya dengan saya. Yang ngeganggu urusan saya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anak-anak buah aing dia. Gimana sih ya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Banyak sekali ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kameramen agak atur jarak saja ya kameramen ya. Ini sangat berbahaya sekali soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu ladhi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fadina sawmina wa fadina. Yalatifu ya habbir ya fatahu ya batin kun fayakun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini ada lagi. Banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayanan dia urusnya ke dia. Hentikan, Mbah. Hentikan. Jangan memuja iblis, Mbah. Bertobat kepada Allah. Sudahilah. Sudahilah. Karena di muka bumi ini tidak ada yang sakti selain Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah, Mbah. Perbaikilah diri Anda, Mbah. Allah sok ngeganggu urusan ai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana dia aslinya? Saya asli dari Indramayu. Jauh-jauh dia datang ke dia. Ngadon. Lantarkan nyawa dia. Kita orang wede. Kita adu-adu sing Indramayu menek. Sengaja. Gulati sira kabe. Tobat sira. Yang orang gelam tobat awas sira. Sok ngeganggu dia ke urusan orang batu. Hah? Sok ngeganggu dia ke urusan batu. Kita ganggu terus. Kalau kamu tidak mau bertobat, saya akan mengganggu hidup kalian semua. Mana raja kalian yang bilangnya Raja Santet itu mana? Udah sok ngeluarkan banyak cincong dari dia. Bertobat kamu. Baca istighfar. Aing paling raja di dia. Oh, kamu rajanya?
dia nu tindak mayu dia datang ke dia jauh-jauh dia nang dia ngaturkeun nyawa dia ke dia. Hidup mati hanya di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Ada jalan mu aing dia dulunya. Srog, pengen berubah jangan ngomong sira. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallam. Nyawa dia tadi. Ya latif ya habir fatahu ya badil. Kun fayakun kun fayakun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Banyak sekali. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masih banyak sekali dukun-dukunnya ini. Pada kemana ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kemana ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamas, Kamas, Kamas. Ini kita apakan dukunnya Kamas. Ini masih banyak antek-anteknya ini Kamas. Akan segera datang ini Kang Mas. Aduh. Masyaallah. Oke, kita terus saja ke sana Kang Mas. Kita terus ke sana Kang Mas. Kita terus ke sana Kang Mas. Itu ada ritual apa lagi Kang Mas? Itu tuh. Di sana tuh. Itu banyak sekali. Cepat-cepat teman-teman. Cepat. Itu banyak sekali tuh. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Latif. Ya Latif. Banyak sekali. Kelihatan enggak dari kamera ini? Kang Mas. Kelihatannya. Kita hajar dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahu Akbar. Ah. Ya Allah. Kuat sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemana lagi nih? Aduh, hilang lagi nih, Master. Kemana nih? Aduh, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu tuh, kamera. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi buat teman-teman, intinya dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke, janganlah kalian takut kepada setan, janganlah kalian takut kepada jin, janganlah kalian takut kepada santet telu setan belek wis kepreti baya. Sing penting yang kalian takutkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya perbaikilah salat. Banyaklah membacakan selawat, maka hidup kita untuk kedepannya menjadi yang lebih baik teman-teman dimanapun berada ya. Ini berhubung cuaca hujan besar ini, kameramen, kita akhiri saja dulu karena masih banyak sekali ratusan atau bahkan puluhan dukun di sana. Karena ini yang disebut hutan markasnya dukun di sini, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Oke.
buat teman-teman, marilah kita membacakan sholawat bersama-sama. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Hujan di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim. Perbaikilah buat kalian semua dimanapun berada. Intinya sholat. Yang kedua, perbanyaklah membacakan sholawat ya. Maka kita kalau mempunyai cita-cita, kalau mempunyai tujuan, janganlah pantang menyerah. Terus kita bekerja, semoga pekerjaan kita ini menjadi rezeki yang halal dan barokah. Ini seperti itu. Jangan mudah putus asa. Kalau ingin kaya, ingin hebat, ingin ganteng, ingin cantik, banyak saja membacakan sholawat. Maka hidup kita akan diberikan keberkahan, diberikan kebarokahan, dan tujuan kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan dari segala penyakit apapun, dihindarkan dari santet, telu, guna-guna. Seperti itu ya, dari orang-orang zalim, orang-orang jahat di muka bumi ini. Maka hidup kita ke depannya akan membaik, teman-teman, dimanapun berada. Kang Yan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.